Halo para penggemar Liga 1 Indonesia, berikut ini merupakan hasil lengkap pertandingan BRI Liga 1 hari ini beserta update klasemen terbaru, daftar top skor, dan jadwal selanjutnya pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini hasil lengkap pertandingan BRI Liga 1 hari ini pekan ke-16, Jumat tanggal 20 Oktober 2023. Tuan rumah Bali United berhasil menang 3-1 atas tamunya Persebaya Surabaya. Tuan rumah Persikabo kalah 2-3 dari tamunya PSIS Semarang. Berikut update klasemen terbaru BRI Liga 1 musim 2023-2024 sampai hari ini. Di peringkat pertama ada Borneo FC dengan koleksi 31 poin, Madura United di peringkat kedua dengan koleksi 30 poin, Persib Bandung di peringkat ketiga dengan koleksi 27 poin, PSIS Semarang di peringkat keempat dengan koleksi 27 poin. Di posisi 3 terbawah di peringkat 16 ada Arema FC dengan koleksi 13 poin, Persikabo di peringkat ke-17 dengan koleksi 10 poin, Bayangkara FC di peringkat 18 dengan koleksi 6 poin. Berikut daftar top skor BRI Liga 1 musim 2023-2024. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-16, Sabtu tanggal 21 Oktober 2023. Bayangkara FC versus Barito Putra mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. PSS Sleman versus Persik Kediri mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Borneo FC versus Persib Bandung mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-16, Minggu tanggal 22 Oktober 2023. Madura United versus Dewa United mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Persita Tangerang versus Persis Solo mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Persija Jakarta versus Rans Nusantara mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.